Savena Lover. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Pinkan Wambo bantah tuduhan jadi member My Miles. Saya tidak terlibat, hanya pengisi acara. Dilansir dari tribunnews.com, nama Pinkan Wambo menjadi salah satu artis yang terseret dalam kasus investasi bodong melalui aplikasi MeMiles. Penyanyi Pinkan Wambo diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan investasi bodong MeMiles di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur Senin 20 Januari 2020. Saat ditemui seusai melakukan pemeriksaan selama 4 jam, Pinkan menegaskan dirinya bukan member MeMiles. Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah kanal YouTube Berita 1. Saya tidak terlibat, hanya dipanggil sebagai saksi, ungkap Pinkan. Pinkan mengaku diundang dalam acara MeMiles hanya sebagai pengisi acara. Jadi, saya datang tidak untuk mempromosikan produk tersebut, melainkan saya cuma nyanyi sebagai jasa pengisi acara, nyanyi doang, jelas Pinkan Wambo. Penyidik memberikan sebanyak 30 pernyataan terkait keterlibatan Pinkan dengan MeMiles. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Truno Yudo menyatakan kasus MeMiles masih terus dalam penyidikan. Kasus MeMiles ini juga melibatkan sejumlah artis ibu kota. Kombes Pol Truno Yudo menegaskan panggilan kepada Pinkan Wambo guna kebutuhan dari penyidik. Truno Yudo menyebutkan Pinkan berstatus sebagai saksi saat pemeriksaan oleh penyidik. Untuk hasil, kita menunggu analisa dari penyidik. Sebagai warga negara yang baik, kami apresiasi kepada Mbak Pinkan, ungkap Truno Yudo.